Assalamualaikum. Hai korang semua. Hai, lama dah tak jumpa. Apa khabar korang semua? So, selamat datang ke channel aku, Suhaimi Aziz TV. So, yang pada yang baru first time masuk ke channel aku, aku ucapkan selamat datang. So, korang boleh tengok lagi video-video menarik dekat channel-channel aku. Dekat channel aku ada banyak video-video lain, banyak lagi video-video review yang korang boleh tengok. Okay, so kalau korang nak follow aku, korang boleh follow dekat IG, Instagram Suhaimi Aziz underscore official. Kau boleh follow kat sana, okay? So, hari ni kita nak buat review pasal okay, kita ada satu produk Bumi Putera yang aku dapat, yang aku beli daripada ejen dia. Okay, nama dia Sambal Hitam Sam Dewi. Okay, aku tak tahu korang familiar ke tak familiar. Tapi, mostly sambal hitam ni dia ada banyak version. Sangat banyak version. So, owner dia ataupun orang yang buat ni adalah orang asal daripada Pahang. So, version dia mungkin tak sama dengan version orang lain. Mungkin ada version-version lain punya sambal hitam. So, hari ni aku nak cuba sambal hitam Sam Dewi. Okay? So, jom kita sama-sama review sambal hitam ni. Okay? So, dia datang dengan dua jenis yang sama. Satu adalah original, yang biasa saja. Kalau kau boleh tengok kat sini. Okay? So, dan satu lagi ni, dia version yang terlebih pedas. Okay, kalau korang boleh nampak kat sini. Boleh, okay. So, macam tu rupa dia. Okay, menurut ejen dia ni, okay, dia punya kandungan dalam ni 200 gram. Ya, yeah, betul. Berat bersih dia 200 gram. Okay, bahan-bahan yang ada kat dalam ni adalah bawang besar, minyak masak, ikan bilis, belimbing, buluh rebus, cili padi, gula, CMC dengan garam. Okay, so kita boleh makan sambal hitam ni dengan pelbagai-bagai cara dan pelbagai kaedah. Terpulang kepada masing-masing korang nak makan dengan cara apa. Beluh weh. Okay, beluh. Okay, so aku nak makan dengan nasi hari ni, nasi putih, telur goreng. Okay, jom kita review benda ni. Jom. So, inilah kita punya food hari ini. Kita ada, ada nasi. Kita ada telur goreng. Kita ada, okay, yang ni. Ha, berhenti dulu. Okay, kalau korang nak terus tonton video tadi, korang jangan lupa tekan like, subscribe dan share dulu video ni, okay? Dan komen banyak-banyak, okay? Tekan sekarang like. Tekan like sekarang, 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 sekarang. Okay, dah tekan? Sure dah tekan? Okay, continue tengok video sekarang. Sambal hitam terlebih pedas. Yang ni sambal hitam biasa, original. Okay, so macam tu. Kau boleh nampak, okay? Nampak macam sama tapi dia berbeza. Okay, kita nak rasa dua-dua sekali. Tapi firstly, kita rasa yang pedas dulu dan kita rasa yang normal. Boleh? Okay, jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikan fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okay, so this time aku nak makan dengan telur goreng, okay? Hopefully rasa dia sugar. Bismillahirrahmanirrahim, okay. Ada ikan bilis. Okay, dia macam nak macam nampak macam kuah rendang pun ada juga. Tapi dia pekat lah this one. Okay, kita makan dengan nasi yang paling panas. Kita rasa, okay. Sedap. Dia ada ikan bilis yang dikisar. Okay, macam bahan yang memang betul ikan bilis. Dia ada letak belimbing, buluh, rebus. Okay, sedap. Pada aku ini tak pedas sangat. Just nice. Mungkin kena makan banyak kali baru rasa pedas kot. Okay, sedap. Rasa dia memang cukup. Garam, gula, kepedasan dia memang menepati ya. Yang ni bukan makan dengan nasi je pun boleh. Kita boleh makan benda lain. Aku rasa macam-macam cara aku boleh makan. Dengan roti gardenia, roti canai. Banyak cara. Sebab dia sangat universal sambal hitam ni. Kau boleh makan dengan macam-macam benda. Kalau kau kreatif, kau boleh makan dengan macam-macam cara. Okay, dan rasa dia tak annoying.
macam tak terlalu pedas ke ataupun terlalu masam ke. Dia sangat just nice. Okay, terasa lagi eh. Sedap ni. Rasa masam. Rasa masam lembing buluh ni. Sedap kan? Rasa macam orang-orang mak-mak kita masak tau. Sangat sedap. Okay, sekarang aku nak rasa dengan original punya. Ni. Kita rasa ya. Makanan telur. Original pun sedap. Layan ni. Aku tak tahu nak describe macam mana. Tapi okay, dia rasa sangat sebati. Ikan bilis, masam dia, masam belimbing bulu tu, rasa dia sangat sedap dan sekatar. Okay, bila gaul dengan nasi ni, I rasa I boleh habiskan satu pinggan nasi. What? Makan dengan dia saja pun I rasa sangat sedap. Okay. Sedap. Dua-dua flavor dia sedap. Terlebih pedas pun sedap. Yang normal original pun sedap. So korang boleh cuba makan benda ni. Okay, dia tak over pedas dan dia tak terlalu biasa. Sampai dia sangat just nice. Oh my god. Habislah telur air satu. Kita lagi satu. Kau gaul nasi dengan dia saja pun dah sedap weh. Cik weh, jangan makan telur. Kau makan ni saja, okey? Terasa eh. Dan ikan bilis dia besar-besar, sedap dan kau boleh rasa seketul-seketul rasa ikan bilis tu. Sedapnya. Oh my god. Wow. Sedap. Okay, aku nak beritahu korang harga dia. Original tak silap aku harga dia RM18. Yang terlebih pedas ni RM19. So kalau korang nak, korang boleh order dengan agent dia. Aku tak ingat nama apa, tapi nanti aku tag dekat caption. Agent dia, agent underscore Sambal Hitam Sandewi tak silap aku, okay? So korang boleh pergi kat IG dia, korang boleh PM dia, korang boleh order dekat dia, okay? Servis terbaik. Korang boleh dapat dengan cepat, okay? Stok ni kalau korang boleh simpan sampai raya, korang boleh makan waktu bulan puasa. Sedap weh. Kalau korang jemu kan, nak makan lauk nasi berlauk semua, korang boleh order benda ni weh. Makan ni waktu sahur pun, fuh, layan. Serius weh, tak perlukan banyak lagi lauk. Lauk lain tak perlu dah, korang makan dengan sambal ni saja. Memang sedap. Terbaik weh. Memang layan. Sedap sangat weh, okey. So aku just nak beritahu korang juga, actually Sambal Hitam Sandewi ni adalah pengasas dia adalah Kak Rosie Sandewi, iaitu PA kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza. So ni adalah bisnes perniagaan dia sendiri, okey. So korang boleh order, korang boleh support, okey, produk Bumi Putra ni. Dia sangat sedap. Korang boleh PM dia, okey. Pergi DM, order, buat stok. Memang sangat sedap, okey. Susah kalau nak cakap benda tak sedap, sedap. Tapi ni memang seriously sedap. Okay, korang kena cuba Sambal Hitam Resepi Sandewi ni, okay? Sangat sedap. Terbaik. Uji polis, weh.
polis ke macam bomba. Eh. Ambulans. Silap-silap bunyi ambulans. Sedap weh. Memang terbaik weh. Ha, aku tengok nasi aku nak habis dah. Sangat sedap layan weh. Sedap sangat. So sangat mudah sangat sekarang. Korang just tinggal nak buka dan makan saja. Simple. Kalau korang rasa macam korang tak atau nak masak apa hari tu, korang boleh makan sambal hitam resipi sedawi ni. Okay, sangat mudah dan easy lah. Easy sangat. Memang mudah gila. Okay, lepas tu korang kena order juga. Order banyak-banyak. Okay, so itu saja review aku untuk kali ni. So kalau korang suka tengok review aku untuk kali ni, korang boleh tekan like, share, komen apa yang korang nak komen. Okay, so kita kita jumpa lagi dekat next video. Video dia lainnya lagi. Okay, so kalau korang ada pertanyaan apa benda semua, korang boleh tanya dekat aku punya komen bawah. Jadi kalau korang ada cadangan, korang ada produk nak suruh aku review pun boleh, korang boleh PM aku. Kita deal sama-sama macam mana nak buat. Okay, so jangan lupa follow IG aku, SuamiAziz_official. Dan jangan lupa tekan subscribe aku punya channel, SuamiAzizTV. Terima kasih kerana terus support channel aku. Minta maaf semua kerana lately ni banyak buat, kurang buat video. Kekangan masa. So kalau aku ada masa free time, aku buat lagi video untuk semua orang. Okay, so jangan lupa dapatkan sambal hitam resipi Sadewi ni. Okay. Okay, bye. Jumpa next video. Take care. Stay safe. Peace.